Tapi satu benda yang aku minta, jangan bandingkan. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow, santai. Hello guys, assalamualaikum, apa khabar? Macam mana korang? Hari ni okey? Alright, jadi kita mulakan hari ni punya cerita lah. Hari ni, tiba-tiba last minute tadi maghrib, sebelum maghrib lah, dia orang mesej apa ni, so datang studio nak record lagu cover baru, insyaAllah tengok macam mana. Jadi hari ni cerita dia memang tak ada plan apa-apa lah, record ke apa. Nak recording tu, maksud aku recording tu tak ada plan lah, terus jalan je ni. Aku pun tak tahu macam mana, sekejap lagi kita tengok apa akan jadi. Let's go ke Damansara. Tak berangkit lah pula telefonnya. Kan nak ajak pergi Rasta nak makan jap. Aku lapar ni, tak makan apa lagi. Last makan pagi tadi je. Jadi lah, ini pendapat aku lah, pada pandangan aku, playing aku lah, cara aku bermain gitar lah. Ini cerita pasal gitar aku lah. Aku rasa tak sampai satu tahap yang betul-betul yang aku nak lah sebenarnya. Jujur aku cakap, memang aku main gitar, Aku boleh main, tapi aku tak main, orang cakap tu apa tu, aku tak main betul-betul power lah, senang cerita, power kan, bahasa yang paling senang power. Aku kalau boleh bagi rating lah untuk permainan aku, cara aku main gitar, memang aku boleh bagi, kalau 10, jujur aku cakap aku boleh bagi 4 kot. Aku rasa lah 4. Aku memang tak cukup training, tak cukup praktis untuk main gitar kan. Lepas tu, aku bukan apa, otak aku selalu fikir apa tau, orang akan bandingkan cara aku bermain, cara aku main gitar dengan abang aku main. Jadi itu aku fikir dalam otak aku lah, benda yang aku fikir dalam otak aku, macam mana abang aku main dengan aku main. Pada pendapat aku, ini bukan aku je, semua orang akan fikir benda yang sama. Cara permainan tu memang semua orang tak sama. Senang cerita, engkau boleh copy. Contohnya engkau boleh copy seorang gitaris ni, kau copy dia, cara dia main semua, apa semua. Tapi last sekali, benda yang terakhir sekali adalah jari engkau sebenarnya. Jari engkau yang menentukan segalanya lah sebenarnya kan. Aku memang, aku cakap jujur lah, memang kau tak boleh nak bandingkan aku main dengan abang aku main. Aku jujur cakap, memang abang aku power, jujur cakap. Aku sedar kan, aku sedar memang abang aku main, dia di tahap yang lain lah kan, nak bandingkan dengan aku ni. Sebab nak bezakan, abang aku main lagi lama sebenarnya daripada aku kan. Itu cerita dia panjang lah kan, nanti aku cerita lah episod lain. Lepas tu, abang aku main dah lama, jadi nak bandingkan dengan aku memang jauh lah. Jadi cara dia bermain semua, memang dia ada kelebihan dia lah, dia ada kelebihan dia, itu je aku cakap kan. Sebab cara permainan tu lain kan, cara permainan kita orang tu lain. Dia main style macam ni, aku main style macam ni. Kalau kau dengar aku main, jadi itu sebenarnya style aku sendiri. Jujur je cakap. Contoh kau nak bandingkan Slash dengan Santana, kan jauh beza dia tu kan. Kau tak boleh nak bandingkan, apa pasal Slash main, apa pasal Santana main, tak ada pun note laju-laju. Kau tengok macam Slash main, Slash main kau tengok song laju gila kan. Tak boleh lah nak bandingkan macam tu, sebab itu style diorang. Style diorang lah yang menyelahkan diorang lah untuk jadi seorang player yang diorang kan. Maksudnya diorang lah, senang cerita kan. Jujur daripada hati aku, memang abang aku lebih power daripada aku, jujur cakap. Tapi satu benda korang tak boleh nak bandingkan dia punya cara permainan dengan aku punya cara permainan. Asal Iguan main macam ni, asal Iguan main song power gila kan, asal I main macam ni kan, tak sedap lah benda. Maksud aku, aku terima kritikan tu, aku terima, tak ada masalah. Untuk aku tak ada masalah langsung, aku terima. Kau cakap lah apa pun untuk betulkan kesilapan aku, aku akan terima dengan cara yang paling terbuka. Tapi satu benda yang aku minta, jangan bandingkan.
style masing-masing, style masing-masing, cara permainan masing-masing. Cuma teknik apa tu semua, itu terletak pada orang tu nak praktis tak nak praktis. Panjang lah juga cerita aku sebenarnya. Tapi okey lah, ada benda sikit lah nak share. Sekarang ni dia katakan musim jerebu sekarang ni. Aku tengok kat KL semua pun jerebu teruk, aku tengok berasap kan, macam rekod. Jadi diorang tak ada kat rumah, jadi aku rasa aku pergi makan dulu kan. Pergi makan dulu kat mana-mana. Rasta dulu mak, macam muak pula aku. Makan dulu kat mana-mana kan, seorang-seorang. Sekejap lagi pergi jumpa diorang terus kat rumah, studio. Right, jom kita ke Damansara sekarang. Bapak aku pergi Indonesia, dia belikan ni Best Album by Payung Teduh. Pak eh, album terbaik 2012. Memang terbaik. Alright, jadi kita dah sampai di Damansara Studio. Damansara Studio Lirumba. Kita dah sampai sini. Sekarang aku nak masuk dalam dulu. Diorang pun tak sampai lagi. Tadi aku pergi makan dekat apa nama, Bidayah. Bidayah and Co. Sekarang hai, aduh. Sekarang kita set up dulu barang-barang kita untuk record hari ni punya lagu dia. Nanti lah korang tahu kan lagu dia kan. So tadi kita orang baru lepas, tak ada, cari-cari je, cari-cari chord dia semua. So sekejap lagi nak plan, baru plan betul-betul untuk nak record. Sekarang ni jom follow aku untuk set up dulu gitar. Betul tak Baim? Cari arrangement yang betul-betul untuk last arrangement lah, senang cerita. Tengah ni lah cari dia punya, kita punya style sendiri lah untuk tukar lagu ni. Lepas sound check gitar ni, sekarang nak sound check vokal pula. Mic yang kita pakai dekat sini ni Lashua 57 SM57. Mic yang kita pakai kat sini, setting dia macam ni lah. Ni nak buat guide dulu, sekejap lagi baru ni. Harap kau memahami bila kau kembali. Recording. It's time to record. Right. Ready? Lap arm is it? Eh, 8 lah, 8. Ready. Take. Ah, 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 ah.
Right. Ready. Check. Sungguh tak aku sedari waktu yang berlalu. Berlalu begitu dan meninggalkan diriku. Ku akui sungguh tak aku sedari waktu yang berlalu. Alright. Jadi itu sajalah untuk video hari ini. Jadi settle lah, aku dah record part aku. Record lagu tu. Dia tak boleh tunjuk lebih lah kan, sebab benda ni still dalam perbincangan, dalam recording. Jadi nanti dah siap, aku akan bagi tahu, follow Insta aku. Nanti aku akan bagi tahu kalau dah siap lagu ni, insyaAllah. Lagu ni untuk ni lah, macam Lirumba cover lah sebenarnya. Sebab dah lama sunyi juga YouTube channel Lirumba tu kan. Jangan lupa subscribe YouTube channel Lirumba sekali. Lepas tu, jadi itulah video hari ni. Kita record dua orang lah. Nanti lagi dua orang menyusul akan record sekali. Jadi itulah, tak ada benda nak dibincangkan lah. Macam tu juga, record kita orang biasa je. Okay, ciao. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum. Karena aku slow, sungguh slow, sangat slow, tetap slow.